Sementara itu, calon gubernur DKI nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan debat perdana Cagub-Cawagub DKI mematahkan penilaian orang terhadap dirinya yang selama ini dinilai tidak siap untuk berdebat lantaran tidak menghadiri beberapa undangan debat. Agus mengaku puas dengan penampilan pertama kalinya di panggung debat. Debat adalah bagian kecil dari keseluruhan proses kampanye memenangkan hati dan pikiran rakyat Jakarta. Ya, tetapi ini juga mematahkan. Orang mengatakan saya tidak siap debat segala macam. Silakan dibuktikan tadi, silakan dilihat lagi dokumentasinya. Dan inilah memang pilihan kami untuk selalu bersama dengan rakyat. Tetapi pada saatnya memang ada jadwal debat dari KPU, pastinya kami akan datang dan hadir dengan baik.